Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadan Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa laumur dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin anbiya wal mursalin Amma ba'd Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkaw qawli Jama'ah yang dimulaikan Allah SWT para hadirin dan berhormat Allah SWT. Mari kita bersama-sama membangun sinergi kita, optimis kita untuk membangun masyarakat kita Nabi Muhammad SAW dengan agenda yang berman bermanfaat. hadirlah kunjungilah nanti malam tanggal 23 April 2020 yang insyaAllah pada malam yang pertama sholat traweh di Masjid Cirotol Mustaqim Desa Duku Tengah ini diadakan Tausiah Agama di mana bangga sholat traweh dilaksanakan bangga sholat traweh dan berjudul dengan berjudul yaitu bermusahabah Menyambut bulan suci Ramadan Dengan keindahan hati nurani Oke okay. Mangga Bapak Had Bapak Ibu hadirin semuanya Kita bersama-sama Mengaktifkan syiar kita Mengaktifkan syiar kita Motivasi kita untuk Di bulan suci Ramadan ini Dengan agenda kebaikan menebar Kebaikan Mangga Bapak Ibu Mulai dengan Allah aktifkan aktifkan kegiatan yang mulai ini bulan suci Ramadan ini dengan agenda yang bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, Allah mafik illa muqtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umur waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللازم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja ya Pak Bu ge matur suwun ya insyaallah saya Muhammad Dur Al Isra yang insyaallah akan membawakan pada malam hari ini di malam salat rawai yang pertama, Pak, Bu. Dengan berjudul bermusyahabah diri dan menyambut bulan suci Ramadan dengan keindahan yang mulia. Oke. Okay. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah mengagungkan, mengkondisikan umatnya hingga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semuanya para jamaah bisa duduk, bisa hadir di Masjid Shiratal Mustaqim ini dengan keadaan sehat walafiat. amin ya rabbal alamin. Dengan Bapak maupun Ibu dan adik-adik jamaah semua bisa duduk ini dalam hati hati itu bisa terungkap, hati itu bisa tertuju, di mana hati itu melangkah suatu kebaikan, Bu, Pak. Karena Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, orang mencari ilmu, orang mencari pahala, itu sesuai dengan hatinya. Mohon maaf, bila ada orang yang selalu berkeinginan atau pengen lah, wah oh, nanti kalau di masjid dapat ini ya dapat sesuatu yang diharapkan nah mari kita bersama-sama membangun bapak maupun ibu adik semua jamaah jangan sampai hati di bapak ibu semua punya hati seperti itu jadi ayo mari bersama-sama di malam yang pertama di masjid ini kita bersama-sama membangun bermusyahabah diri dengan menyambut bulan suci Ramadan ini dengan keindahan dengan hati nurani yang ikhlas insya Allah Oke, okay. sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada jujungan agung kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, wow. jawabnya sedikit. Ya. Mari kita bersholawat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Ya, Dengan jawab, insya Allah dengan baca sholawat ini kita semua jamaah maupun yang mendengarkan bisa tercatat. Mahfud atau di Yaumil dengan orang yang agenda yaitu bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat di Yaumil amin ya rabbal alamin Sehat Bu, Pak. Alhamdulillah. Ade sehat, Ade. Alhamdulillah ya. Kita tidak, tidak terasa ya, Pak, Bu malam ini jatuh pada malam yang pertama itu sholat tarawih. Apa yang diinginkan sholat tarawih itu pasti mencari pahala. Iya bu pak. Alhamdulillah. Oke. Pasti yang namanya sholat tarawih itu banyak kebanyakan cepat-cepatan. Iya pak iya bu. Iya. Tapi kita di sini di Masjid Syarotal Mustaqim ini, ya. Jangan sampai ah, di masjid sana, ah, di musala sana. Banyak nih atau cepat nih sampai 75 menit salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, ya. Kasihan kepada orang tua, Bu. Pak, dia adik, adik. Emang cepat tapi makhrajul huruf atau tartilnya sangat kurang ya. tapi enak cepat tapi kita bersama-sama di masjid ini yang insya Allah dimulat dengan ta'ala kita jangan sampai ya dengan niat kita dari rumah pengen cepat ya, pengen pengen cepat tapi kita di masjid ini istiqorah intikaf berdiam di diri kepada Allah beristighfar jaluk apura nih gusti Allah Mari kita bersama-sama membangun permusaha diri. Jaluk hatiku di lapangan akan hati ini. Gena pon g, Insya Allah. Ya. Jadi pada malam hari ini saya ya bu bareng-bareng belajar, bareng-bareng belajar. Ya ngingetakan, ngeling-ngelingakan. Pangeling ning gusti Allah. Ya. Aja sampai, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini nanti ya kita berpuasa niatkan sengora bener ya, jangan sampai ya. jadi bersama-sama di masjid ini kita membangun ya pak membangun suatu peradaban suatu komunitas itu di mana komunitas itu jangan sampai terbentuk yang hal yang buruk kita mari bersama-sama beristighfar ya beristighfar di tahun yang lalu atau di hari-hari yang lalu kita menjalankan atau apa yang namanya itu beraktivitas lah, tuh kita mancing atau kita mencari apa yang bukan haknya jangan sampai ya kita di bulan suci ramadan ini mari kita berlomba-lomba keba kebaikan, ya dengan adanya bulan suci ramadan ini ya pak bu, yang pertama itu bulan rojab, di mana bulan rojab itu kita ulas lagi bulan rojab ya sedikit bulan rojab itu apa pak bu? perjalanan di suatu malam diagendakan bulan suci Ramadan ini dengan bulan yang kemarin atau yang lalu itu bulan Rajab di mana Bapak Ibu dianjurkan yaitu beristig, beristighfar, berlomba-lomba untuk ya, untuk mencari amal. Ya. Ibarat lagi nanam biji, Bu, Pak, Adik-adik semua menanam biji Menanam biji kalian itu sepetik. Tapi insya Allah berguna. Insya Allah. Ya. Menanam. Di suatu malam. Bapak ibu itu berzikir. Meminta kepada Allah. Keberkahan bulan rajab. Di mana kestemawan bulan rajab itu. Maha dahsyat Atau maha masya Allah. Subaha Allah. Ya. Kita mengulas lagi di bulan syaban. Di bulan syaban itu. Bapak ibu yang namanya udah nanam di suatu biji, tanaman itu sudah mulai tumbuh. Subhanallah. Tumbuh itu kita jangan sampai ya. Aja sampai ke Aja sampai tanaman itu, tanaman itu ya, tanaman itu hiasi yang sangat buruk atau kezaliman kefitnahan, gabah, ngegibah Neng, tetang tetangga jadi bersama-sama di bulan Saban kemarin ya yang lalu ya ibu itu suatu yang namanya pohon sudah tengah-tengah sudah tengah-tengah. Nah kita di bulan suci Ramadan ini di mana tumbuh suatu anggun, masya Allah. Jadi ibarat yang namanya bulan Rajab itu menanam menanam ladang kebaikan. Ya. Yang kedua bulan Syaban saya itu mulai bertumbuh, ya, bertumbuh yang sangat mengagungkan, sangat menggiurkan. Ya, Bu, Pak, aduh, ya, mari kita beristighfar, ya, Pak, karena saya sendiri, ya, pasti banyak dosa, Bapak Ibu, banyak dosa, ya, Pak, ya. Ya, oke. Okay. Insya Allah, malam hari ini, ya bulan Saban, bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat dinanti-nanti, nanti-nantikan. Nanti ya, masya Allah Pak Bu, ning masjid, ning musola, ning langgar, ya, Subhanallah. Begitu rame kalau setiap bulan suci Ramadan itu bertanda apa? Bertanda kita suka, kita cinta kepada bulan tersebut bulan suci Roma Ramadan ya Pak ya iya ya Oke, Pak Insya Allah mari kita bersama-sama membangun membangun kebaikan membangun kemanfaatan di bulan suci Ramadan ya ada yang namanya orang nah, orang itu lagi mencari nafkah di suatu malam Bapak itu berzikir permunasyabah permusyahabah di Allah. Jaluk peparek ning Gusti. Gusti Allah, Pak. Zikir, zikrullah, zikir ning Gusti Allah. Ya. Lagi lagi suatu padi. Bapak tersebut menanam baca baca istighfar, Astagfirullahaladzim, nanti, nanti senjina senjina sewangi, sewangi bapa iku ngeden ngeden medene berzikir pak berzikir ambiran apa panennya pas panen iku ambiran sub subur lan barokah ya. lan bar barokah manfaatnya apa ya aja sampai kita ngarit kita enak jokote jokote ya, baik ngambil ngambilnya saja jangan sampai ya. mari kita bersyukur ya. dengan prosesnya menanam satu apa tuh namanya padi tuh? Apa namanya padi tuh? Bukan gabah ya? Apa tuh namanya? E, wini lah ya? wini namanya kalau di sini. wini ya? Nanam, Nandur, nah, tandur itu proses ya? Proses. Proses semong petani. tandur Habis ya. Nandur apa? Disemprot. Habis Semprot apa? Habis Semprot apa? ya apa? kesawahnya nah, habis disemprot. Uh, apa tuh namanya? Terubus lah bahasa yang terubus ya. Ya Pak, terubus. Terus sesuai dengan terubusnya itu, Alhamdulillah. Dengan wasilah, Bapak tersebut itu berzikir terus. Istiqamah ya Allah, Subhanallah. Sampai padi pun berbuah hasil. Subaha, subaha, subhanallah. Eh, berbuah hasil sampai banyak sampai banyak banyak orang yang menduga eh pak padinya kok padinya apa ya kayak beda sendiri gitu alhasil bapak tersebut itu alhamdulillah bersyukurlah nih gusti allah bahwa wirid dan iku istiqomah dengan hasil yang sempurna ya dengan berusaha ih eh, kita ambil dari bapak tersebut nah jadi ibarat bulan Rajab, bulan Saban, bulan ramadan. Bulan ramadan itu kita ambilnya pentingnya saja. Ya, jadi kita mari berlomba, lomba, lomba. Mari kita baca istighfar bersama-sama. Di mana besok kita pagi atau subuh kita sudah menunaikan puas puasa, Pak. Insya Allah. Allah. Mari kita baca istighfar. Semoga bulan puasa ini kita dihapus segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Mari baca istighfar. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafiah. Wa wa amalan solihan. Mari bersama-sama astagfirullah. Ya Allah. kula nyuwun ya Allah. Kula nyuwun. Kangge bedinakin bengikin apusah ya Allah. Mari bersama-sama istighfar ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya okay, Astaghfirullah Minal Oke semua masyaallah ya, Istighfar sangat satu ya Pak Bu Ya Allah Kayak berasa Kerasa nih hati Ake salah nih ya Allah Ake salah nih apa maning ya Jangan sampai naudzubillah min dalik mati kita mati dalam suul khotimah. mati keadaan tidak baik pak ya suul khotimah itu tidak baik yang bagus itu husnul khotimah. Ya. dan ada landasan ya nih bapak ibu semuanya yang mendengarkan ya aja sampai nih bulan suci ramadan ini nih wajah panen nih wajah apa menggawe atau kerja apapun ya ah Enggak, ya pegel, pengen minum baik, pengen minum saja. Ya. Di sini dianjurkan Pak di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ya, ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي ومرمان يا beriman beli bapak ibu insyaallah ber beriman ya. gal dina syahadat pas salat tahiyatul ah, akhir asyhadu alla ilaha illallah Ikutan dia memang beriman Pak Bu ya jadi wong hal beriman ya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam hai orang-orang yang beriman hai wong beriman ya kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun Diwajibkan ya wajibin puduk ya. atas semua kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang yang sebelum kamu agar kamu bertak bertakwa jadi wong kang ya wong mus balik ya syaratnya wong puasa kue balik berakal sehat berakal sehat ya, ya jadi wong edan ga ya wong sing edan ya wong kurang pikiran itu tidak boleh berpuasa tapi yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Ya. Di sini agar kamu bertakwa, bertakwa itu duduk barang letak di kawah pak. Ha. Iku arane bercanda ya, Giyonan humor ya. Wong ya, bertakwa ya, bertakwa ya. Barang letak di gawa, ya, ya enggak. Ya. Jadi Ning puasa itu ambil bapak ibu semua hadirin pada hadirat yang yang dimulaikan Allah SWT agar bertakwa ambil parak. ning gusti Allah ya ambil jadi wong takwa takwa niku ku apa disambur nakakan ya kuning bulan huciro mari kita bersama-sama membangun ya di pandemi ini di covid 19 ini masya Allah subhanallah Allah menguji kita Allah menguji kita ya semuanya Allah menguji kita jangan sampai di virus corona ini kita malah menurun imannya yang namanya puasa beli puasa sehingga orang asal beli salat, wis pengen ngumarja di rumah saja, jangan sampai di situ. Ya Pak, Bu, tadi adik semuanya, mari kita bertadarus, kita hatapkan Quran berapa kali, agar kita banyak manfaat, banyak keagungan, banyak yang namanya pahala. Pengen beli Pak, Bu, ya pengen ya, Peng, pengen. Dadi wasilah sing arane puasa iku, dadi wong bertakwa. Bertak bertakwa. Ya. Prinsip saya, prinsip kula pak. Ya. nas Sebaik-baik manusia akan bermanfaat kepada orangnya, pada manusianya. Tadi lamunan dua korma, lamunan dua apa baik, ling jagat bulan puasa, tolong lamun pengen atine oli pahala bu, mari nanem sing arane Iku contohlah jaburan atau makanan agar tanaman itu agar makan itu bermanfaat. Insya Insya Allah ya. Mari kita kita bersama bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu ala Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam sallallahu ala muhammad ya rabbi salli wa sallim ya allah ya sing maca insya Allah ya ning jembatan shiratal mustaqim ya sing arene rambut ditugel dadi dari pitu masyaallah ya dengan wasilah selawat itu bapak ibu ya kanggo selamat penyelam penyelamat ya ning akhirat penyelamat wah iko anak buah kula ya wah pengikuti saya jarak anjing nabi nih galdina galdina ten atau setiap saat membaca solawat ya wah, stikawan, pas digawat diselamatkan pas ning jembatan siratul mustaqim iku Sing pangandutkan kanjeng Nabi, sing sholawat dilancarkan keberan ibu. Apa maning wakal sing aramaja sholawat beribu-ribu sok. Kayak masya Allah kilate, kayak jembatan iku, wis ke jembatan. Masya Allah, ya Isa. Allah ya. Jadi pengen ibu, pengen ya. Ajak lalen setiap saat lamun bisa baca sok bocah sholawat, Insya. Allah ya dan bermusahabah diri kita ya berintrospeksi diri kita ya ya saya ini dan semuanya masih belajar masih belajar ya insya Allah ya bapak ibu yang di, yang dimulaikan Allah swt dan DKM semuanya dan remaja masjid mohon maaf bila saya sekeluarga mempunyai salah maupun tidak sengaja maupun tidak sengaja mohon maaf segala besar besarnya karena di bulan suci Ramadan ini ya karena apa kudu nening bulan suci Ramadan itu aja gawe kesalahan ya lawan bisa aja gawe kesalahan karena apa bulan suci Ramadan itu akhir kesemuane Allah yang pertama ini kau apa Singgaran di gawe se sehat, sing keloro gawe sabar sing ketelu yang ketiganya itu gawe apa ya namanya maka itu banyak yang, yang dimana sabar itu banyak ya contoh ya ada orang di jalan-jalan itu minum Masya Allah kita sabar sabar itu dicatat nih Gusti Allah ya terus apa maning subhanallah ya baca tadarus al-quran seayat di seayat bu pada seayat insya Allah ya banyak ganjarannya ya apa maning ning, ning. ganjil ning bulan puasa orang mesti tidak mesti di malam 27 ya atau di malam 17 kita pertama ini malam pertama contoh tanggal 1 atau di Ramadan 1, Ramadan 3, di malam ketiga, di malam kelima, ya itu yang ganjil kita cari syukur setiap hari kita sholat tahajud bermunajat kepada Allah, Allah Pak Insya Allah karena di malam itu qadar itu ya di mana malam yang sangat agung Pak Masya Allah di mana malam seribu bulan ya bulannya Masya Allah akeh sing arane manfaatnya ya tadi sepisan malis sekali lagi himbaukan semuanya para jamaah yang dimulaikan oleh Allah Taala mari bersama-sama mari berlomba-lomba untuk menebarkan kebaikan ya untuk beristighfar untuk bermuhasabah diri ya insya Allah ya oke sekian dan terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan maupun tidak sangat jenis oh iya Tadi dibilang ya Pak? Mohon maaf ya Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ingat, nanti besok nanti jam 3. Jangan lupa jam 3 malam atau jam 3 pagi kita bangun. Sholat tahajud, sholat hajat. Habis sholat hajat, sholat hajat, sholat tahajud. kayak mulai kita sahur. Ya. Sahurnya itu jangan Dengan sahur yang bermanfaat ya dengan yang sehat-sehat. Mari kita bangun bersama-sama agar sahur kita menjadi barokah, menjadi manfaat. Ya, jadi pas paginya nanti jangan sampai bapak ibu semuanya di yang benarkan kita melakukan ke kejelekan ya, jangan sampai ya nangudzubillah nangudzubillah min dalik illa mutarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh